Oke, balik lagi di channel gua Kaiser Sleep. Video kali ini kita bakal lanjutin lagi nih GTA 5 roleplaynya, dan kita lanjut lagi kerja sebagai sopir bus karena di sini duit gua juga udah mulai menipis. Dan di video gua sebelumnya itu gua udah coba kerja bus yang ini nih, yang Polbes Bandara, dan gua juga udah coba yang Polbes Patas nih yang ini. Dan gua udah sering banget yang Polbes Patas karena gua suka sama model busnya. Dan rutenya juga jauh, itu seru menurut gua. Dan ternyata di sini ada 3 lagi. Di sini ada Polbes Kampung, terus ada Polbes Antar Kota, dan yang ini yang terakhir Polbes Karyawan. Nah, ketiga ini gua belum pernah nyoba. Jadi gua pengen nyoba yang 3 ini. Karena ada juga tuh yang komen di video gua sebelumnya katanya, "Bang, coba kerja yang Polbes Antar Kampung. Katanya itu rutenya cukup jauh." Dan ya, gue penasaran rutenya emang jauh atau deket nih. Dan gue juga penasaran sama model busnya itu kayak gimana. Jadi gue bakalan langsung ke tempat ngambil busnya, oke? Tapi sebelum itu gue pengen benerin motor gue dulu, karena di sini motor gue udah ngebul tuh, lihat tuh. Gue nggak tahu dah kenapa bisa ngebul kayak gini. Padahal motornya itu nggak nabrak gitu, tapi kok bisa ngebul gitu? Oke, itu kayaknya di depan sana tuh ada mekanik tuh kayaknya tuh. Gue bakalan samperin kali ya. Motorku rusak nih. Kalau rusak gini bisa mogok, bahaya juga gitu kan. Oke, gue parkirin aja sini. Gue pengen makan dulu nih, bar makan gue udah mau habis. Oke, kita makan nasi bungkus aja gitu kan. Satu. Om mau mancir kah? Iya om, motor saya rusak om. Saya parkirin om. Oke. Siapa om? Om? Ya. Nama om siapa om? Kaiser om. Oh. Oke, pernah lihat. Nama om? Om siapa? Saya Dimas, Om. Oh, oke. Okay. Salam kenal ya, Om. Iya, Om. Oke. Okay. Pernah lihat nih, Om. Di mana tuh? Waduh. Di mana tuh, Om? Ya, Om? Apa tuh, Om? Yaudah, merah. Om. Merah tuh itu, Om, YouTube, Om. Oke, okay, oke, okay. ngerti. Wah, ini kah, Om, ini kah? Ada YouTuber di sini. Widih, ada alien kah? Kok ada alien di kota ini nih? Masukin YouTube, Om. Iya om, siap om. Wah ini, nih kayaknya alien di kota ini nih. Eh ini nyasar dari planet mana nih? Planet Namek apa gimana nih? Saya dari planet Namek om. Oh pantesan, nyasar sampai ke Los Santos ya. Iya, susah nyari kerjaan di planet saya om. Makanya saya ke bumi om. Waduh, kerja apa nih? Ini nyulik-nyulikin warga om. Astaga, ngeri kali. Bayar parkir om. Yaudah om, saya mau benerin motor saya dulu om. Iya. Tukang parkir kah? Iya, saya tukang parkir om. Kelasnya aja om. Berapa nih om? 4.000 aja. Sejak kapan jadi tukang parkir om? Baru-baru aja nih om. Kok nggak cari yang lain gitu? Jadi sopir bus gitu om? Saya petani om. Oh petani. Om motor saya om ini yang ini nih. Bayar parkir om sih kelasnya om. Gojek kau minta parkir. Om bayar parkir. Harus bayar kah ini parkir? Om bayar aja kali ya. Karena kita harus menghargai orang lain juga. Jadi nanti pas gue mau pergi, gue bakalan bayar. Mobil saya kapan om? Ini alien punya kendaraan juga kah? Alien punya kendaraan gak tuh bayangkan. Ini Pak polisi yang tadi kah? Wah ini motor gue udah bener kah? Ada ini enggak pak? Ada kerjanya enggak? Saya enggak punya pak, saya kelasnya aja pak. Enggak, enggak perlu sih kelasnya pak, surat kerjanya. Eh ini berapa nih? 6.000. Oh oke. Okay. Kantong 182. Oke okay, oke. Okay. Udah 182 aja ya. Itu udah kan? Oke okay, om udah. Thank you. Oke. Okay. Pengen bayar parkir dulu nih. Mau bayar parkir. Halo. Berapa kah om? Ya, pak, kelasnya aja om. Kantungnya berapa? 1172 om. Oke, 1172. Bayar parkir dulu nih. Oke, gue bayar aja 6.000. Nah, udah om. Makasih banyak ya om ya. Oke. Semoga sampai tujuan om. Selamat om. Oke om. Saya duluan ya om. Iya om. Iya om. Monggo. Oke oke. Bayar parkir dulu gak tuh. Oke guys, gue udah kelar nih benerin motornya. Mungkin gue bakalan pakai dulu nih helm ya kan. Oke, helmnya udah gue pakai nih. Widih, udah kayak ini mau kerja sopir bus atau mau motovlog nih. Sumpah ini tampilannya sih anak muda banget sih karakter gue nih. Ini karakter gue by the way udah ganti baju juga, dan udah ganti style rambut juga tuh kalau kalian perhatiin tadi.
asli ini tampilannya itu udah anak muda banget. Sepatu Nike gitu kan, helm bagus, terus plus GoPro juga. Tapi kerja jadi sopir bus, ngebayangkan. Oke, saking kita bakal langsung aja ke sana, oke? Kita cek dulu map supaya gua nggak nyasar. Nah, ini nih. Polbes Kampung, let's kui. Gua penasaran juga nih gaji Polbes Kampung berapa. Oke, ini nggak terlalu jauh. Cukup dekat, tinggal 0,3 mil lagi. A few moments later. Oke, tadi gua ada urusan dulu tuh sama teman gua. Jadi tadi gua ke daerah Sandy Shores dulu tuh. So kita bakal langsung aja ambil busnya, oke? Jadi gua akhirnya lewat sini nih. Enggak terlalu jauh, bentar lagi kita sampai 0,6 mil lagi. Asli gua pengen banget ngerata kananin ini motor karena ini belum gua rata kananin dan speednya itu udah kenceng banget. Apalagi kalau udah gua rata kananin kali ya. Tapi ya harganya itu what the hell? Kok ada speedboat di tengah jalan? Itu ngebug kali ya. Oke, mudah amat lah. Dan ngerata kananin itu kita butuh duit 2 juta dan gua belum punya duit segitu. Mungkin nanti kali ya. Oke, kita udah sampai di tempat ngambil busnya nih. Asli ini motor keren sih. Ini guys, kalau kalian tahu nih ya, Ducati Panigale ini kalau di real life-nya itu speednya itu 1200 cc, bayangkan. Tapi di game ini cupu banget gitu. Ducati Panigale cupu banget di GTA, sumpah. Oke, mungkin gue bakalan kunci dulu nih motor ya, biar aman. Gue bakalan lepas juga nih helm. Oke, helm udah gue lepas, motor udah gue kunci, udah aman nih. Wih, ada motor yang sama kayak gue juga nih, Ducati nih. Oke, kita bakal langsung aja ambil busnya, oke. Oh, ini kayaknya model bus yang antar kampung kayak gini nih. Oke, kita coba cek ya. Oh, bener kayak gitu tuh. Sama ya, persis, persis banget. Dan modelnya lumayan bagus menurut gua. Kita coba nyalain lampunya, oke. Oh, ternyata lampunya itu cukup simpel. Dan di bus antar kampung ini nggak ada neon tuh, nggak ada neon sama sekali. Dan lampu depannya juga nggak ada strobo tuh. Cukup simpel. Tapi bus ini itu modelnya itu kayak double deck gitu, kayak dua tingkat gitu. Wah, ini kalau di relief-nya ini kayaknya bisa muat banyak orang nih. Oke, tampilannya cukup simpel. Dan kalau gua bandingin sama bus patah sih, kalau buat tampilannya itu lebih bagus yang bus patah sih. Oke, kita makan nasi bungkus satu, terus minumnya satu kali ya. Oke, makan minum udah kelar, so kita bakal langsung aja ke rute pertama nih. Cukup lumayan, 1,5 mil. Wah, tadi tuh pas perjalanan menuju ke sini itu gua lihat ada bus juga yang antar kampung itu keguling. Kayaknya sih bus ini itu handlingnya itu cukup ngeri juga sih kayaknya. Setelah gua lihat tadi ada yang keguling tuh, mungkin gua bakalan berhati-hati kali ya ketika belokan. Gua bakalan turunin kecepatannya supaya nggak keguling. Bahaya juga gitu kan kalau keguling. Kayaknya kalau udah keguling nih bus gak bakalan bisa balik lagi nih. Ngeri juga. Mungkin aku bakalan santuy nyetirnya biar enggak tabrakan juga. Karena kalau mogok ini ribet banget guys, sumpah. Nah, ini nih, ini kayaknya mogok juga nih. Wah, enggak ada orangnya. Wah, iya itu fix mogok sih. Oh iya, ngebul tuh. Nah, ini nih. Suka dukanya kerja sebagai sopir bus. Apalagi bus yang rutenya itu jauh dari kota. Itu montir kayaknya mager juga gitu kalau lokasi kita jauh. Oke, kita belok kanan. Eh, kiri maksud gua. Aduh, gua lupa mulu dah. Oke, kita bakalan memasuki daerah Sandy Shores. Oh, ini kayaknya sih kalau rute buat bus antar kampung ini kayaknya sih lewat Sandy Shores sih. Waduh, ini bus siapa pula? Tuh kan banyak banget bus yang mogok dah. Wah, gua ngeri juga sih kalau itu menimpa ke gua. Semoga aja enggak, oke. Oke, udah sampai. Oke, kita let's kui ke rute kedua nih. Wih, ada yang kerja bus juga tuh belakang gua tuh. Wih, barengan nih, ada temen nih. Oke, cukup dekat 0,4 mil. Wah, ini sih kayaknya sih kita bakalan ke daerah-daerah, desa-desa di Sandy Shores ya. Kan ini kan bus antar kampung kan.
Dan di Sandy Source ini banyak banget kampung-kampung gitu. Oke, ini gua kerja jam 8 malam, bayangkan tuh. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah, itu udah jam 8 malam. Oke, kita lanjut ke rute berikutnya nih. Cepet banget ya jamnya, sumpah. Oke, gua harus fokus juga sama bensin. Karena gua nggak mau gua lupa ngisi bensin. Itu bahaya banget, nanti nasibnya itu bakalan kayak di video gua sebelumnya. Kampret, gue jalan kaki beli bensin pakai jerrycan gak tuh. Semoga aja kali ini enggak ya. Semoga aja kali ini perjalanannya aman, gue enggak nabrak dan busnya enggak kebalik dan bensinnya semoga tetap utuh. Oke, bentar lagi gue mau sampai nih. Wih, ini daerah Sandy Shore sih emang pemandangannya sih emang keren sih, bagus. Masih asri menurut gua, banyak pohon-pohon juga. Terus banyak banget ladang pertanian di daerah Sandy Shore nih. Pokoknya nih daerah ini tuh masih asri lah. Masih natural ya kan, masih bersahabat juga dengan alam. Oke, kita belok kanan. Wih, ada bus pula. Ini bus kota. Kok sampai sini ya? Apa emang rutenya kali ya? Gua enggak tahu juga dah. Oke, udah sampai lagi. Semoga aja aman, oke. Kayaknya kita bakalan memasuki tol kanan nih. Oke, rute berikutnya sejauh 1,5 mil. Nah guys, gue di GTA 5 Roleplay ini, gue pengen have fun dulu. Gue pengen apa ya? Pengen nyobain fitur-fitur di Indopred itu apa aja. Gua, karena gue belum terlalu tahu juga fitur di Indopred ini itu apa aja. Jadi gue pengen nyoba-nyoba dulu sambil santuy roleplay cari duit gitu kan. Jadi gue gak bakalan ngelakuin roleplay yang berat juga. Yang berat dulu, mungkin nanti kali ya. Biar gue lebih leluasa lagi tentunya di server Indopride. Wih, ini di kiri gue asli pemandangannya keren kali. Danau ini kayak danau gitu ya. Terus di seberangnya ada dua gunung tuh. Yang satu agak jauh, yang satu lagi ini deket banget nih. Wah, asli ini keren sih. Emang GTA 5 tuh emang the best dah. Gak ngerti lagi gua. Oke, bentar lagi sampai tinggal 0,6 mil. Dan bensin gua masih 61 full. Oke, aman. Mungkin kalau gua lihat pom bensin, gua bakalan langsung isi sih. Gua bakalan penuhin lagi ke 100%. Biar aman juga. Oke, bentar gua cek gua bawa duit berapa nih. Oke, gua bawa duit $17. Wah, ini kayaknya kurang nih kalau buat isi bensin nih. Oh, di depan ada market tuh. Mungkin gua bakalan mampir dulu ke market itu. Siapa tahu ada ATM ya kan. Oke, bentar lagi sampai nih. Tuh, daerah Sandy Shore ini banyak banget ladang pertanian tuh. Ini ladang apa ya? Kayaknya ladang gak kepake sih. Oke, udah sampai. Wih, ini ada pom bensin juga nih. Pas banget nih. Oke, gue bakalan isi bensin dulu sekalian. Please, jangan nyenggol pomnya, please. Karena kalau nyenggol ini bisa meledak. Gue suwe banget kalau meledak, sumpah dah. Oke, let's go. Oke, aman, cok. Oke, mungkin gue bakalan ngambil duit dulu kali ya. Oke, mungkin gue bakalan ambil duit sekitar 20 ribu aja nih, kayaknya cukup. Oke, udah gue ambil, let's go. Kita bakalan isi dulu bensin ya kan. Kita tunggu sampai 100% nih. Oke, udah kelar, nice. Kui. Kita lanjutin lagi nih perjalanan yang sangat jauh. Wih, ini deket banget nih sama pemberhentian sebelumnya nih. Oke, kita harus putar balik. Oke, nih. Gue puter balik di sini aja nih. Pas banget gitu kan ada tempat puter balik. Oke, kita harus hati-hati ya kan. Sebagai sopir yang baik gitu kan. Wah, ini cukup jauh sih, 3,2 mil. Oh, ini kayaknya sih kita bakalan balik lagi ke tempat kita ngambil bus awal sih kayaknya. Soalnya kita rutenya itu puter balik lagi nih.
Dan ini udah larut malam, udah jam 11. Semoga aja gua aman. Oke, wih. Ada sopir truk juga ya yang lewat sini. Wih, gua pengen juga tuh nyobain kerja sebagai sopir truk. Mungkin nanti kali ya gua bakalan coba juga. Dan gua penasaran juga, gua pengen nyoba kerja sebagai nelayan. Gua penasaran banget tuh kayak gimana. Oke. Banyak banget tikungan gitu kan. Oh, ini gua pakai bus ini enggak bisa ngeblong sih, enggak bisa terlalu gaspol. Karena rutenya itu bukan di tol. Wah, ini gua masuk tol nih, pas banget nih. Oke, kita lihat kiri kanan dulu. Supaya gua enggak nabrak, cok. Sumpah gua paling males banget kalau gua ketabrak. Kalau udah mogok itu gua paling malesnya itu udah mogok dah, serius. Oke, kita bakal langsung gaspol di tol kanan ya. Gua pengen tes speed bus ini juga. Karena kalau gue nyoba bus patas itu speednya itu kalau gak salah 150 km/jam. Dan gue penasaran banget sama max speed bus ini, oke? Wih, bulannya gede bener. Banyak bintang lagi. Wah, gila pemandangannya. Keren sih kalau malam hari. Oke, cuma 116 km/jam doang? Oke, 120. Turun lagi gak tuh? Oke, naik lagi ke 120. Berapa nih max speednya nih? Oke, tembus 127. Oke, speednya itu naik turun di antara 120 sampai 140 sih ini bus. Jadi speednya itu nggak terlalu kencang. Jadi kalau soal speed sih bus patas menang sih. Bus ini itu nggak terlalu kencang, masih di bawah bus patas. Wih, ada sopir taksi juga tuh. Gila, rutenya pada jauh-jauh ya mereka. Wah, ini tempat pertama kali gua kerja di kota ini nih. Jadi petani garam, bayangkan. What the hell, banyak bener yang mogok. Semoga aja bus gua gak mogok nih. Oke, ini di kiri gua nih tempat ngambil bus patas nih. Dan di atasnya ada gunung Monchilian nih. Tinggi bener, waduh servernya merah coy. Oke, bentar lagi gua bakalan sampai di rute berikutnya nih. Kita tinggal langsung belok ke kanan. Ini tempat ngambil insuransi nih. Oke, udah sampai. Cukup sepi ya daerah Sandy Shores. Oke, kita lanjut ke rute berikutnya. Cukup deket, deket banget, parah. 0,1 mil doang. Mana nih? Oh, itu tuh. Oke, udah sampai. Deket-deket ya kalau rute bus antar kampung ini. Oke, ini nih baru nih, ini jauh nih. 3,6 mil. Oke, kita bakalan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ini balik lagi nih ke tol kanan nih. Katanya kalau gue baca di komen itu tol kanan itu rawan rampok. Tapi ya kalau dirampok ya udah gak apa-apa, santuy. Kita squeal living gitu kan. Wih, ada traktor juga tuh. Kocak juga lah naik traktor kesini bah. Kok lewat situ? Dia mau kemana ya? Oke, kita bakalan memasuki terowongan. Terowongan tol kanan nih. Tinggal sisa 2 mil lagi. Oke. Cukup panjang ya terowongannya nih. Oke, kita udah keluar. Ini tol kanan nih sepi nih. Kayaknya aman sih, kayaknya. Sumpah ini di langit banyak banget lah bintang tuh. Gila, keren sih. Oke, di depan kita bakalan langsung belok ke kanan. Dan sisa 3 pemberhentian lagi. Kayaknya bentar lagi kita mau sampai nih. Gak kerasa, sumpah. Gue gak tahu sih rutenya itu jauhan mana. Jauhan bus patas atau bus ini. Tapi kayaknya sih jauhan bus patas sih. Dan pendapatannya gue baru dapet $5,700. Oke, kita bakalan lihat di akhir ya. Gua bakalan total dapat berapa nih? Sumpah ini busnya itu pelan banget tuh. Gak bisa ngeblong gitu kan.
nggak bisa gaspol, cuma segini, jadi masih cepat bes patah sih. Ini kayaknya banyak kehidupan ya di sini nih, di kanan gua nih. Soalnya kalau gua lihat di map itu banyak banget icon, ada garasi juga, ada toko baju. Oke, kita udah sampai di rute berikutnya nih. Wah, ini kalau gak salah nih, ini tempatnya para mekanik nih. Bengkel. Oh iya, bener tuh. Ini bengkel nih. Ih, ternyata mekanik ada juga ya yang daerah Sandy Shores nih. Oke, kita lanjut. Lagi benerin itu tuh, mekaniknya tuh lagi benerin mobil. Wah iya bener, kita bakalan balik lagi ke tempat awal kita ngambil bus guys nih tuh. Nggak terlalu jauh, 0,7 mil. Oke, kita belok kanan. Ini parabola di sini gede-gede ya. Mungkin untuk ngirim sinyal ke satelit ya kan. Oke, tinggal sisa 2 pemberhentian lagi. Oke, kita udah sampai. Kita langsung belok kanan. Asli, kerja jadi sopir bus seru sih. Selain nggak gabut gitu, kita bisa sambil lihat pemandangan juga. Terus bisa lihat juga tempat-tempat di Indopride. Karena gue juga pengen nge-explore dulu tempat-tempat di Indopride. Jadi gue bisa roleplaynya itu lebih leluasa gitu. Jadi gue tahu gitu tempat ini itu di mana, tempat ini itu di mana gitu kan. Jadi gue bisa enjoy, nggak bakalan kebingungan. Oke, kita bakalan sampai lagi ke rute berikutnya nih. Oke, tinggal satu pemberhentian lagi nih kayaknya. Oke, udah sampai. Oh ya benar, kita bakalan balik ke tempat kita ngambil bus nih. Dan pendapatan gua udah $7,900, lumayan. Busnya sih bagus sih, double deck, dua tingkat gitu. Gua nggak tahu ya itu namanya itu bener double deck atau apa tuh. Karena gua nggak terlalu ngerti juga soal bus. Jadi kalau salah ya maaf. Asli ini kalau relax sih muat banyak orang sih. Ini bus yang mogok tadi masih ada juga gak tuh? Kenapa pada mogok gitu kan? Apakah nyetirnya terlalu barbar? Aduh, ini by the way bensin gue udah mau habis nih, tinggal 20 full lagi nih. Dan sisa 1 mil lagi nih. Gue gak tahu nih ini bakalan sampai atau enggak. Jadi mungkin gue bakalan sedikit gaspol kali ya. Oke, semoga sampai, semoga sampai. Ups, what the? Hampir kebalik gak tuh bus gue. Gila, gue kaget anjir lihat ada bus lain di depan gue. Untung gak kebalik. Ini kalau kebalik wah suwe bener dah sumpah. Bentar lagi mau sampai gitu kan. Kalau kebalik nih berabe nih. Oke, bensin gue tinggal 17 full lagi. Ayo, come on, come on. Semoga gue sampai. Oke, kita belok kanan. 0,5 mil lagi. Jalannya nanjak pula. Semoga aja sampai. Oke, tinggal 14 lagi. Karena kalau kita kerja bis juga, guys, itu tuh kita juga harus ngirit duit juga. Jangan terlalu boros buat isi bensin. What the hell, ini ke wali kota dong. Gua nggak tahu dah ini bakalan kehabisan bensin atau enggak nih. Wah mampus dah kalau kehabisan bensin dah. Banyak bener warga di sini. Permisi, saya buru-buru, bensin saya mau habis. Oke, 0,6 mil, let's go, 10 full lagi. Please jangan habis, please. Ah mampus dah, habis dah. Bodo amat gaspol, kebalik-kebalik dah. Aduh dong, jangan habis dong. Aduh, gue ngeri dah sumpah kalau habis dah. Ini masalahnya nih bentar lagi gue mau sampai, cok. What the hell? Wah, wah, wah. Wah, wah, nggak bener, nggak bener. Udah mau mogok-mogok nih anjay. Oke lah, minimal sampai ke ini, ke pintu masuk ngambil busnya dah. Di situ bisa gue dorong ini bis.
kalau abis di sini jangan. Aduh, masa gua muterin lewat situ kan? Ih, please sampai, what the hell? Someone help. Aduh, busnya udah mau cok. Oh shit. Nyerempet pula gak tuh bawahnya. Oh my god. Please dong, please. Aduh, kebiasaan gua dah. Bensin suka habis, gak ngerti lagi gua. Come on, come on. What the? Ayo maju lagi dong, terus. Please keajaiban dong. Ih, itu bentar lagi sampai, woi. What the hell, ah bodo amat. Berguna juga nih bus yang di depan nih. Gua bakalan dorong bis yang itu pakai bus ini. Oke, ide yang sangat bagus nih. Anjir kok gini, gini amat ya gua kerja bis anjir. Sumpah ini kocak sih. Oke, gua bakalan dorong. Oke, maju terus, terus. Bentar lagi. Oke, udah sampai nih. Oke, kayaknya udah cukup. What the fuck? Wah, sumpah ini kocak sih. Bodoh amat lah, yang penting gua sampai gitu kan. Pas banget, coy. Oke, gua udah selesai kelar kerja bisnya nih. Mantap, mantap. Gua bakalan cek gua dapat berapa tuh. Oke, gila duit gua kenceng juga ya. Mungkin gua dapat sekitar $20, mungkin sekitar kurang lebih segitu kali ya. Lumayan, gak beda jauh sama habis patas tuh. Oh, Anda menyelamatkan hidup saya ya. Thank you, gue gak tahu ini besi apa. Oke, gue bakalan ganti baju dulu ke baju gue yang sebelumnya nih. Nah, baru nih, ganteng lagi. Kalau yang tadi kayak tukang beca, anjir sumpah. Mungkin gue bakalan pergi ke wali kota kali ya. Ini gue udah kelar nih, kerja jadi sopir busnya nih. Wih, kayaknya nih orang mau kerja jadi sopir bus nih. Oke, kita bakalan langsung aja pergi ke Walcott. Gak usah pakai helm lah, bodo amat. Deket juga gitu kan. Gue pengen simpen nih motor di garasi wali kota nih. Oh, salah jalan coy. Gue harus lewat sini nih. Karena kalau gue jalan situ, itu kayaknya terlalu jauh. Ups, ada bis. Gue takut nabrak gitu kan. Nabrak berabe. Pasti gue suka banget sama nih motor. Tapi kenapa gitu di GTA motor ini sangat cupu. Tidak ada harga dirinya anjir. Lupa pelan kali cuma 200 km per jam. Motor 1200cc gitu kan. Tapi rasa 250cc anjir. Sumpah dah. Gak ada harga dirinya emang panigale di GTA nih. Harusnya ini motor paling sangar nih. Wih, ada alien yang tadi nih. Wih, alien ternyata masih di sini ya. Cari makan dulu. Dia lagi cari makan dulu tuh. Katanya tuh di tong sampah. Halo. Oke, gue masukin dulu ke garasi ya kan, biar aman. Tuh ini banyak banget Gojek yang di wali kota nih. Oke, mungkin sampai sini dulu buat video gue kali ini. Ini gue udah kelar nih kerja jadi sopir busnya. Meskipun tadi ada sedikit kendala. Kita bakalan lanjut lagi di next video, oke? Okay? So, thank you banget semua yang udah nonton and see you di next video, guys. Tonight,